Kisah ini merupakan kisah tertua di alam Melayu. Kisah ini wujud di suatu perkampungan terkecil. Pada suatu zaman dahulu, tinggallah seorang orang kampung bernama Pak Ali. Pak Ali mempunyai dua orang anak iaitu bawang merah hasil perkahwinan bersama labu dan bawang putih iaitu hasil perkahwinan bersama kudur. Sejak keteraan suaminya, labu dan bawang merah sering diherdik dan disuruh melakukan kerja-kerja berat. Pada suatu hari, labu telah lemas di dalam sungai kerana kundur telah mengoraknya. Dan pada malam itu, bawang merah bermimpi bahawa ibunya bertukar menjadi ikan kanoi di dalam sungai. Sejak itu, bawang merah sering ke sungai untuk menjenguk ibunya. Tetapi, dia telah diperhatikan oleh bawang putih. Dia bergegas pulang dan memberitahu ibunya yang labu sudah menjadi seekor ikan kanoi. Kundur dan bawang putih bergegas ke sungai dan terus menangkap ikan tersebut untuk dimasak dan diberikan kepada bawang merah. Sungguh berselera bawang merah makan lauk tersebut. Tidak lama selepas itu, bawang merah mengetahui bahawa ikan yang dimakan tadi adalah ibunya. Dia terus mengambil tulang itu lalu menanamnya. Keesokannya, bawang merah bergegas ke kubur ibunya. Dia terkejut apabila melihat kubur ibunya telah menjadi pokok beserta buaian. Dia terus berbuai sambil menyanyi sehingga didengari oleh putra raja yang seram memburu ketika itu. Baginda mengarahkan Datuk Bendahara mencari pemilik suara itu. Apabila tiba di rumah, Datuk Bendahara memanggil kundur dan bawang putih untuk menyanyi di hadapan putera raja. Tetapi sayangnya, muslihat itu tidak berjaya sehingga Datuk Bendahara mengubut kundur agar menyerahkan seorang lagi anaknya. Kundur menurutkan sahaja arahan tersebut. Selepas bawang merah mempersembahkan nyanyiannya, putera raja menamarnya. Mereka berkahwin dan hidup bahagia.